Proyek siluman di Jalan Nasional Tele menuju Dairi diduga sengaja abaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Diduga proyek siluman tanpa papan nama serta pekerjaan asal jadi yakni pengerjaan drainase dan pemeliharaan jembatan di sepanjang Jalan Tele Sidikalang. Pasalnya tak satupun tanda atribut atau pengenal lainnya pada proyek pembangunan jalan ini, juga pekerja proyek tidak dilengkapi K3 juga terkesan asal jadi di beberapa titik pengerjaan tembok penahan tanah TPT dan pemeliharaan jembatan. Untuk di beberapa titik banyak proyek tembok penahan tanah dan drainase banyak berlubang-lubang karena kurangnya bahan PC untuk perekat pasangan batu pondasi. Dari hasil investigasi awak media pada Senin 21 Oktober 2024, seharusnya pemasangan papan nama informasi proyek adalah implementasi asas transparansi sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP nomor 14 tahun 2008 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012, di mana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara pajak rakyat wajib memasang papan nama proyek memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan. Bukan hanya tidak ada papan informasi pekerjaan proyek itu diduga dikerjakan asal-asalan saat awak media ini ingin konfirmasi di lokasi kerja, saya tidak tahu apa-apa. Sementara itu Marga Sigalingging warga masyarakat setempat dan pemilik tanah mengungkapkan kecewa dengan minimnya pengawasan dan kurangnya perhatian dari dinas terkait. Sehingga terkesan lambat dan asal jadi mengakibatkan tanah saya pun jadi korban dan merugikan pihaknya, ujar bermarga Sigalingging. Kesal kepada awak media ini, semestinya pekerjaan proyek pemerintah besar atau kecilnya nilai anggaran harus ada pengawasan dan jalan dan beram jalan seperti jebakan di musim hujan banyak air berseluaran ke badan jalan. Ditakutkan jalan cepat rusak dan longsor dan diduga minim perawatan jalan dan pengawasan masyarakat turut serta untuk mengawasi pekerjaan tersebut. Apalagi yang kami lihat pekerjaan drainase dan TPT itu dikerjakan asal jadi banyak lubang di beberapa titik, kurangnya bahan PC, sudah pasti kualitasnya tidak sesuai RAB rencana anggaran belanja. Edward JP Hutapea mengabarkan. Inilah kondisi jalan yang menuju ke dari Tele ke Perbuluan. Dari Sidikalang ke Tele. Dari Sidikalang ke Tele, inilah kondisinya. Jadi adapun proyek yang dilaksanakan oleh BPJN untuk drainase untuk menampung air, ya inilah kondisinya airnya jadi nggak sesuai dengan ini lagi, udah berjalan. Airnya dibuang ke jalan. Airnya terbuang di jalan. Jadi di sini ada masyarakat Pak Sigalingging merasa komplain yang punya tanah ini ya. Jadi kita lihat pun kondisi untuk pembangunan TPT dan drainase asal-asalan. Kenapa bilang asal-asalan? Campuran tidak sesuai dengan spesifikasi. Campurannya memprihatinkan. Ya, dugaan rata-rata untuk pekerjaan dari BPJN kurang pengawasan. Ini panjang nih. Kita tidak tahu anggarannya karena tidak ada papan proyek. Ada dugaan ini juga proyek siluman. Karena tertutup buat masyarakat. Sementara ini anggarannya dari pajak masyarakat. Buat Kementerian PUPR. Mohon ini sebagai atensi. Mohon diperhatikan. Turun langsung ke Kabupaten Dairi. Tadi masyarakat yang saya sebutkan tadi yang komplain. Inilah Bapak ini. Pak. Karena Bapak ini yang mudah memiliki tanah tersebut. Ya benar kan Pak? Kalau ya. Terlalu lama ini selesai, ini tanahnya jadi terkuras. Kalau datang hujan kan terlalu lama selesai ini, jadi habis tanahnya ini. Ini, ah, mohon Pak jadi perhatiannya Pak. Itu suara dari masyarakat. Ya demikianlah dari Perbuluan Kabupaten Dairi.
Saya Hutapea dari Palapa TV. Papa, 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 papa.